Ya, kembali lagi di channel Imial Digital. Imial Digital lama sekali tidak upload video tentang perbaikan Sony A72. Ini agak lama ya. Ini karena ya disibukkan dengan pekerjaan yang super cepat. Oke, ini coba ini ada pasien dari seperti biasa. Ini dari Magelang, kamera Magelang apa ya? Cekelnya sih. Coba kondisinya nutup berat-berat seperti biasa kayak gini, error pinternya jalan pintu. Oke, ya kita buat tombol, aku enggak tahu kenapa fungsi atau enggak. Plus nanti saya fokus untuk perbaikan mainboard, saya enggak ngelepas di bagian tombol cover ya, saya jelaskan sekali lagi. Oke, masih ada semua. Oke, ini enggak ada cupnya, langsung aja eksekusi. Spare part sudah saya siapkan untuk perbaikan mainboard. Nanti untuk perbaikan mainboardnya mungkin saya upload cepat aja videonya, karena masih ada antrian 3 unit kamera error sama kayak gini, kiriman dari Makassar sama Pontianak, terus yang satunya dari Palangkaraya. Atau judul semua error semua. Hari ini tanggal 31 bulan Januari 2022 ada kiriman servisan 8 unit, cuma yang A72 ada 4, sisanya ada pada di A61, XT20, XH1, terus satunya apa, mirror apa tadi, kanan kalau nggak salah. Masih rekam ya. Ini jelas tidak jelas saya rekam apa adanya soalnya. Rekamnya pakai HP ini HP jadul ya karena. Ini katanya udah dibawa ke service center dan di sana juga dieksekusi, katanya harus ganti mainboard. Udahlah, mahal 3,5 juta ya. Ganti mainboard nih, insyaallah perbaikan saja cukup 1 juta, insyaallah jaminan lebih awet daripada ganti mainboard, karena kelemahannya yang error di situ-situ saja. Ada segelnya direkam ya. Berapa menit? Berapa menit ya? Ini mungkin enggak nyampe 1/2 jam lah. Durasinya enggak selama lama karena pekerjaannya udah biasa. Jadi ini video perbaikan mainboard sama untuk membuktikan kalau tombol-tombolnya normal apa tidak. Masih ada satu. Ini sudah dibuka ya, ini enggak ada segelnya, ini harus memang ada tutupnya. Ini juga, ini sudah dilepas.
Oke, saya hidupkan blower solder. Dah. Masih ngerekam. Enggak berhenti, untung. Ini mic-nya masih nyala ya. Oke. Ini saya posisi perbaikannya seperti ini, jadi saya nggak ngelepas top covernya, bahkan mainboard ini nggak tak lepas. Perbaikannya seperti ini, saya sudah biasa. Nanti kalau sudah saya betulkan video itu langsung saya lanjut. Kalau sudah saya on kan nanti kalau normal ininya nanti akan buka. Oke, ini sebentar saya pause aja videonya dalam posisi seperti ini, tidak berubah posisinya. Okay. Kamera error, spare partnya mana ya, mana ya? Oke. Ini sudah saya servis, sudah saya benerkan. Nanti saya cek tombolnya. Ini sudah saya kasih segel. Ini saya top cover enggak bisa lepas, bahkan mainboardnya enggak tak lepas. Ini saya betulkan. Ini coba dulu caranya gini kan, ini finder-nya kan jalan, untuk ngeceknya bisa pakai V-finder, jadi LCD nya tidak usah tak pasang dulu. Jadi seperti ini ya, posisi off. Oke, ini posisinya masih nutup ya. Ini kalau berhasil berarti ini nanti langsung buka 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti ini sudah berhasil. Ini orang Magelang, kita coba cepret, aman ya. Berarti berhasil untuk perbaikan mainboardnya. Kita cek tombol-tombolnya, kita pakai finder aja Pak Inceng. Kita cek tombol ini aja. Aduh, tombol video ini nggak bisa. Puternya bisa, naik turun bisa, P4 bisa, delete bisa, cuma videonya yang nggak bisa. Oke, ini video ini kita tangga tak konfirmasi aja, tapi kalau arahnya kalau nggak mau ya nggak usah, nggak ganti apa. Ini cuma tombol ini aja yang nggak bisa. Oke, ini saya pasang sama LCD nya aja untuk membuktikan harusnya dia buka cekrek. Nah, waktu di video ini mau diganti apa tidak, saya sih ikut aja. Lumayan kalau ganti fleksibelnya ya. Sampai segini dulu aja. Set. Tombol recordnya tidak bisa, tombol video maksudnya itu. Kita coba pasang pakai LCD aja sekalian ya. Ini LCD-nya nggak apa-apa sih. Pasang sini aja.
tapi biasanya dia di custom ke C1 paling sering sih biasanya gitu sih video, kalaupun tombol recordnya nggak fungsi. Cuma ini tinggal nunggu waktu aja, akan nambah parah ke tombol yang lain. Nanti biasanya menunya C4 nya dulu yang kena, terus tombol galeri ini play juga macet, terus nanti bisa makin parah ke wheel scrollnya ini, terus makin parah lagi sampai ke tombol menu macet. Udah ini aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini ya, menu geser kanan kiri, oke, muter, oke, turun, oke, play, playnya masih bisa, C4 bisa, coba tak kasih memori. On. Oke, play, bisa, delete, oke, masih jalan, delete, oke, masih normal, tombol recordnya ini aja yang nggak bisa. Nah, inilah tombol ini pasti, ini nanti akan nunggu waktu aja, nanti akan nambah parah ke tombol sini, C4, play, terus ke scroll sini, terus merambat ke menu, nanti semua. Sementara ini masih bisa dipakai. Tombol recordnya dari custom, paling biasanya ini di custom. Saya berapa atau nggak pernah dibuat video ya mungkin. Nah, nggak di custom sama sekali ya. Oke, nah, berarti memang ini nggak fungsi ya. Nah, pencet. Nggak ngerekam sama sekali. Oke, nanti bisa di custom kerjanya. Oke. Berarti sudah jadi, tinggal konfirmasi saja ini sudah jadi untuk perbaikan mainboard. Tapi kalau tombol-tombolnya kalau mau ganti sekalian tinggal saya konfirmasi ulang. Oke, sini aja, ini tinggal baut-baut aja sama konfirmasi dulu ini pintarnya jalan. Oke, bye bye.